Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ويعيد رجاتهم وجنة ويعيد علينا
أسرارهم وأنوارهم وأمرهم ونفحاتهم وكرماتهم وإبدالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبه لكل خير نافع لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman hadis halaman 32. Sifat yang baru yaitu babu dzikri wa du'a. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ketemu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzikri wa du'a ini masih membicarakan tentang bab dzikir dan doa. Dzikir itu adalah seperti kalimat tasbih, kemudian istighfar, kemudian tahlil, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW. Dan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, yaitu baca Al-Quran. Dan doa isinya zikir yang ada plusnya, jadi lebih bagus mana? Antara zikir dengan doa, keduanya bagus, tapi doa itu mengandung zikir, sementara zikir itu tidak ada doanya. Makanya para ulama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man futiha lahu babud du'a, futihat lahu abwabul khairat." Orang yang Allah bukakan baginya pintu berdoa kepada Allah, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Jadi orang kalau sudah mau doa kepada Allah, sudah mau mohon kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Doa yang Nabi sering baca apa? Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, doa yang sering Nabi baca adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini orang ngapain lagi nih? Doa sahu jangan. Yang orang bilang doa sahu jangan. Ini doa yang Nabi sering baca. Kalau sahabat-sahabat minta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi doa dengan doa ini. Hanya orang pulang pergi haji, enggak ribet-ribet aja. Tidak usah pakai ngapain doa banyak-banyak. Ada yang minta doa, cukup baca kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini doa yang sering Nabi ucapkan. Nabi yang sering baca ini kalimat doanya. Waktu minta sahabat kepada Rasulullah SAW didoakan, maka Nabi baca doa ini. Pun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu beliau diminta oleh sahabat yang lain yang untuk berdoa, beliau membaca doa dengan kalimat tadi, dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini merupakan silahul mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa adalah silahul mu'min, senjata orang mu'min, senjata yang tak terlihat. Kita mohon kepada Allah, Allah berikan senjata tak terlihat. Silahul mu'min, senjatanya orang-orang mu'min. Kemudian wa imanuddin, doa adalah tiangnya agama. Yang kedua, jadi doa yang pertama senjata mu'min, yang kedua adalah tiangnya agama, yang ketiga nur samawati wal ardh, cahaya itu
tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Jadi makin banyak doa yang kita ucapkan, semakin banyak senjata kita. Semakin banyak doa yang kita ucapkan, semakin kokoh tiang agama kita. Semakin banyak doa yang kita ucapkan, semakin banyak nur tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi yang Allah berikan kepada kita. Tidak main-main di hadapan Allah itu dia doa sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nanti pada hari kiamat Allah panggil salah seorang hamba-Nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya ini hamba di hadapan Allah. Allah katakan, wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah perintahkan kepada engkau untuk berdoa dan Aku menjanjikan kepada engkau akan mengijabah, mengkabulkan doa. Jadi doa kita semua tidak ada yang Allah tidak kabulkan. Semua doa kita Allah kabulkan semua. Kok bisa begitu? Kan padahal kalau kita berdoa kadang-kadang ada yang apa? Ada yang langsung Allah berikan, ada yang kadang-kadang belum Allah berikan. Seolah-olah tidak dijabah, dikabul oleh Allah, tidak demikian. Jadi seluruh doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai hamba-Aku, Aku telah memerintahkan engkau berdoa kepada Aku. Jangan kedukun kita yang boleh ngaji. Tidak usah ke mana? Tidak usah kedukun. Ada apa-apaan? Salat sunnah dua rakaat, langsung selesai salam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diputusin pacar, kedukun kita ngaji. Jangan susah kita, kedukun. Ya, dukun orang juga. Sama-sama makhluk. Kita bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang alim soleh. Datang kepadanya boleh, boleh dianjurkan. Minta doanya boleh, boleh dianjurkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam doa beliau. Dalam permintaan beliau kepada Sayyidina Umar, ya Umar asyrifni fi du'ai. Wahai Sayyidina Umar, nanti kalau engkau berdoa, tolong aku juga doakan, subhanallah. Jadi boleh datang ke orang alim soleh, kita minta doa kepadanya, boleh kan? Boleh, tapi gak boleh kemana? Ke dukun, dikasih jimat kan ke dukun. Biji amat tuh. Dikasih jimat, kita sama dukun. Ini dukun, gak usah ke dukun gitu. Yang udah ngerti, yang boleh ngaji. Kita mantap, kita punya tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah sudah, ibadah kepada Allah sudah, minta tolong kepada Allah. Kan Nabi Musa Allah tegur, wahai Musa, engkau mohon kepada Aku, engkau minta kepada Aku, sekalipun hanya tali sendal engkau yang putus, ya Allah. Tali sendal berapa harganya? Kan demikian. Allah perintahkan wahai Musa, engkau minta kepada Aku apapun yang kau inginkan, sampai tali sendal engkau yang putus minta kepada Aku. Allah kan luar biasa. Artinya apa? Segala hal macam bentuk kita punya urusan dunia, apalagi akhirat, kita selalu mohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ke orang soleh, datang ke orang alim yang soleh, minta doanya boleh enggak? Boleh, silakan. Wahai Habib, wahai Kiai, minta doanya, doakan kami, boleh kan? Boleh, silakan. Doa beliau makbul. Doa para orang-orang yang dekat kepada Allah sangat cepat Allah ijabah. Jadi ini Allah nanti hadapkan seorang hamba Allah di hadapan Allah. Allah katakan, bukankah engkau telah mohon kepada Aku pada engkau sedang galau, sedang ada masalah? Kemudian Aku kabulkan permintaan engkau di alam dunia. Ini hamba bilang, na'am, ya ya Allah, inni ajaltuha laka fid dunya. Itu yang Aku kabulkan, Aku segerakan untuk engkau di alam dunia. Jadi setiap yang kita minta, yang kita mohon, langsung diapakan? Dikabulkan oleh Allah, itu Allah segerakan permintaan kita di alam dunia. Tapi engkau pernah mohon kepada Aku oleh Allah. Engkau mohon kepada Aku permintaan engkau, tapi Aku tidak berikan.
Kata ini hamba apa? Iya ya Allah. Kata Allah apa? Inni idkhaltu laka biha fil jannah kada wa kada. Aku simpan untuk engkau itu sebagai pahala yang sangat besar di surga. Ya Allah. Jadi setiap doa kita yang tidak seolah-olah kayaknya kita tidak akan didapatkan, dikabulkan, bukankah dikabulkan? Allah simpan itu doa sebagai pahala yang sangat besar di hadapan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala untuk hamba Allah yang mohon kepada Allah di alam dunia yang seolah-olah ini hamba berpendapat kayaknya tidak didapatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Ini hamba mengatakan, ya laitu lam yakun ujjila lahu syai' fid dunya min du'a'i. Ini hamba pengennya semua doa yang dia mohon kepada Allah tidak Allah kabulkan di alam dunia. Kita kira bisa begitu. Kita pengen semua Allah kabulkan. Ini hamba pas Allah hadapkan demikian, ini hamba langsung, ya Allah kalau begitu lebih enak dia apa kan? Ditunda sebagai simpanan pahala nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena menjadi pahala yang sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, doa yang kita mohon kepada Allah seluruhnya diapakan? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah tidak kabulkan. Tapi ingat, ini ada pada kejadian zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau doa yang pertama, kiatnya bagaimana agar Allah kabulkan doa kita kepada Allah dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pernah kejadian. Nabi Musa alaihissalam beliau mendapatkan ada seorang laki-laki. Yang ini laki-laki berdoa berkali-kali. Tapi dia merasa tidak Allah perkenankan doanya. Sampai-sampai ini orang mengatakan, ya Rabbi, lau ajabtahu. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, coba ya Allah, kabulkan doa dia ya Allah. Karena ini orang sudah apa? Berkali-kali minta kepada Allah, tapi ini orang merasa tidak Allah kabulkan. Allah katakan apa? Lihat nih, kenapa doa kita sering Allah seolah-olah tidak apa? Seolah-olah kita merasa tidak dapatkan, tidak dikabulkan. Ini yang pertama, kiatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu bakhilun yad'u nafsih. Ini orang pelit kalau doa buat diri sendiri. Itu doa bagaimana yang paling bagus? Kata Allah, agar Allah kabulkan. Fa akhbarahu Musa bidzalika fa da'a li nafsihi wal muslimin. Allah suruh kalau berdoa, doain diri sendiri juga doain muslimin dan muslimat. Jangan pelit dengan doa kita. Bahkan 70 kali doa yang Allah kabulkan. Kita doain orang lain yang kita doakan enggak tahu, dia enggak tahu kita doakan, itu lebih sangat kabul daripada 70 doa yang mustajabah. Dan bahkan Allah wakilkan malaikat, Allah utus malaikat untuk mengucapkan kalimat amin. Dan buat orang yang mendoakan saudaranya yang tidak diketahui yang didoakan, maka dia mendapatkan seperti yang didoakan kepada saudara tersebut. Dan subhanallah, antum pengen kaya, doain. Kita punya teman siapa namanya? Misalnya Anto, kita doain Allah biar Anto kaya jadi miliarder. Nanti kita bakal apa tuh? Tapi gak langsung kaya, gila gitu. Prosesnya ada. Nabi yang bilang benar gak? Benar. Kalau Nabi bilang udah benar pasti. 70 kali doa yang mustajabah itu kalah dengan seorang yang ada mendoakan saudaranya yang tidak diketahui yang dia doakan. Subhanallah, doakan saudara-saudara kita itu muslimin dan muslimat, doakan mereka semua. Karena ada kalimat Allahumma arhamhu bada Muhammad, Allahumma ansurhu bada Muhammad, Allahumma ijburhu bada Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Itu yang pertama. Jadi jangan lupa kalau kita berdoa, doakan juga muslimin juga muslimat. Contoh Rabbi ufirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Jangan lupa kayak istighfar kita,
Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi kita kalau mendoakan, doakan diri kita, jangan lupa doakan muslimin dan muslimat. Itu yang pertama. Jadi kita dianjurkan oleh para ulama untuk mendoakan orang lain. Yang kedua, Nabi Musa pernah melihat ada salah seorang laki-laki menangis sambil memohon kepada Allah, berdoa, nangis, tapi enggak Allah kabulkan. Dia merasa tidak Allah kabulkan. Maka langsung Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ana arhamu bihi minka. Saya lebih sayang kepadanya daripada engkau kepadanya. Nabi Musa pengen Allah kabulkan, ya Allah, kabulkan doa orang ini, ya Allah. Tapi Allah katakan apa? Wahai Musa, saya lebih sayang kepada hamba saya ketimbang kamu. Kenapa demikian sampai Allah tidak kabulkan? Walakinnahu yad'uni wa qalbuhu inda ghanamih wa ana la astajibu liman yad'uni wa qalbuhu inda ghanamih. Ini hamba aku berdoa kepada aku, tapi hatinya di kambing yang hilang. Tuh, kita kan demikian tuh. Kita mohon kepada Allah, biar Allah berikan rezeki yang halal, duit yang banyak, mobil yang cantik, rumah yang mewah. Tapi hati kita di situ. Hati kita di situ. Hati kita di mana? Di rumah yang kita pengen. Kan demikian. Bukan kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini penyebab di antara Allah tidak kabulkan doa kita. Jadi enggak cepat di alam dunia. Jadi demikian. Kalau mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang kita mohon udah lepasin aja, serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Jangan diabaikan. Jangan taruh di hati kita. Ya Allah, berikan aku wanita yang salehah, yang cantik, yang putih, yang kaya. Tapi di hatinya ada dia, enggak Allah kabulkan. Kenapa demikian? Hatinya bukan pakai kepada Allah Subhanahu wa Taala tuh. Jadi harus kalau mohon kepada Allah, sesuatu yang kita minta jangan sampai dari mana? Di hati kita. Lepaskan, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu kiat-kiatnya, cara agar doa kita Allah percepat, Allah kabulkan di alam dunia. Tadi yang pertama, doakan muslimin, muslimat yang lainnya. Yang kedua, jangan lupa waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala atas sesuatu yang kita minta, jangan hati kita terkait kepadanya. Jadi harus hati kita fokus, interaksi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian para jemaah sekalian, kalau menjenguk orang sakit jangan lupa kita. Ada doa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis adalah hadis yang sahih dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau datang kita kepada orang sakit, jenguk orang sakit, kita kan suka bawa buah tuh, bawa buah segala macam. Tapi jangan lupa yang paling penting doakan itu orang sakit. Dan di antara doa yang paling kabul adalah itu. Ini hadisnya hadis yang sahih dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu." Faqala sab'a marrat. Orang yang menjenguk orang sakit, jenguk orang sakit selama sakitnya tidak membawa kematian. Ingat tuh. Sakit yang tidak membawa kepada apa? Kematian. Maka orang yang menjenguk baca kalimat doa ini 7 kali. Baca 7 kali. Apa kalimat yang dibaca? Astagfirullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Tuh, sedikit kalimat yang dibaca ya. Astagfirullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. 3 doang yang dibaca. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Rabbal arshil azim. An yashfiyaka. Astaghfirullahaladzim. Rabbal arshil azim. An yashfiyaka. Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyaka.
azim an yashfiyaka, pegang tangan dia atau pegang kepala dia. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Ini yang dibaca doanya sultan ini. Ini hadis yang sahih dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Tiga kalimat. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang Maha Agung, agar Allah menyembuhkan penyakit kamu. Ini kalimat yang sunnah dibaca. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang Agung, untuk menyembuhkan penyakit kamu. Ingat ya, dibaca sebanyak 7 kali. Mau yang sakit laki, mau perempuan, jangan diganti dokternya. Bisa perempuan, jangan diganti. Tetap anyasyiakan. Siapa yang menjelaskan? Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaibari Al-Syafi'i dalam kitab beliau, Irsyadul Aibad. Beliau katakan demikian. Sekalipun yang sakitnya perempuan, kan seharusnya perempuan diganti kata dokternya itu. Menjadi ki, kan? Anyasyiaki, gak perlu. Tetap kita baca dengan kalimat yang Nabi baca, an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca sebanyak 7 kali. Berapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Itu kita baca kalau kita jenguk orang sakit, datang kita langsung pegang tangannya atau pegang kepalanya, langsung baca kalimat tadi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Baca 7 kali. Nabi yang janji, Nabi yang jamin, bukan pejabat yang jamin, Nabi yang jamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jenguk orang sakit baca kalimat doa tadi, afrahullahu min dzalikal maradi, maka pasti Allah sembuhkan itu orang sakit dari sakitnya. Yang penting tadi katanya, sakitnya tidak membawa kepada apa? Kematian. Kalau itu mati enggak bisa, mati aja udah. Bisa. Ini sakit yang tidak bawa kepada apa? Kematian. Kita datang ke dia, jenguk dia, pegang tangannya atau pegang kepalanya, kita baca doa kalimat doa tadi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim
rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Itu pintu jangan lebih, kita lebih sepuluh perubahan gitu biar dua tujuh kali itu kalimat doa dibaca itu ya. Nabi yang yakin selama sakit tidak mau kematian, Allah sembuhkan itu orang sakit dari penyakitnya. Nabi yang yakin, bukan siapa-siapa yang yakin. Nabi yang yakin. Kemudian para jemaah sekalian, ada beberapa golongan orang yang doanya Allah tidak ketolak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang Allah ijabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya, pasti Allah ijabah. Yang pertama, da'watul musafir, orang yang lagi musafir, antum pergi ke Jogja, pergi ke Surabaya, pergi ke Kalimantan, musafir apa itu? Selama antum dalam musafir, dalam keadaan safar, orangnya musafir, maka doa antum pasti Allah ijabah. Itu demikian tuh. Pertama, orang yang dalam keadaan safar, orang yang musafir, doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Antum dizalimi tetangga, saudara, kerabat, teman, jangan dibalas dengan sumpah, jangan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, beri aku mercy atau yang terlalu ya Allah. Bisa, bisa begitu ya. Lagi di zalimin sakit hati, angkat tangan ya Allah, beri aku rumah yang mewah ya Allah, yang halal yang diberkahi ya Allah. Jangan sumpahin dia, jangan sumpahin dia sama aja. Jangan sumpahin dia, angkat tangan kita, karena Nabi yang bilang. Da'watul mazlum, doa orang yang zalimi adalah doa yang Allah ijabah, tidak ada keraguan padanya, subhanallah. Jadi antum orang zalimin, alhamdulillah, tetangga sirik sama antum, antum punya mobil diomongin, antum punya macam-macam diomongin, jangan diomongin, sumpahin, angkat tangan minta kepada Allah. Allah mazlum niruskan halalan tayyiban mubarakan kathiran min ghairi ta'ab wala masyaqqah wala dhair, subhanallah. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, yang diberkahi, yang banyak, enggak capek dapatnya. Enggak sampai pagi sampai pagi, enggak sebentar doang. Kan begitu. Begitu orang-orang yang memang Allah kasih diberi taufik. Jadi mereka tahu dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di antara yang kedua siapa? Doa orang yang diatakan yang dizalimi antum, alhamdulillah ada orang zalimin antum ngomongin, kemudian macam-macam, riba antum, hasad antum, sirik sama antum, jangan kesal. Ada orang yang pengen lu diomongin sama dia, alhamdulillah, angkat tangan langsung, ya Allah, berikan aku, ya Allah, cewek yang cantik, ya Allah. Gitu mesti, jangan diapain, jangan disumpahin ke orang. Tetap apa itu? Harus doa kepada siapa? Allah. Karena doa yang orang zalim ini telah di antara doa yang sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, da'watul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Orang tua kesel, jangan keluar kalimat bego. Jangan keluar kalimat goblok. Jangan keluar kalimat tolong, apalagi maaf, bangsat, anjing, babi. Akhirnya ini anak lagunya kayak apa? Kayak anjing. Lagunya kayak babi. Mukanya muka manusia, tapi tabiatnya tabiat anjing, tabiatnya tabiat babi. Kenapa demikian? Orang tuanya ngomongnya kayak begitu. Pas lagi orang tuanya bilang anjing, malaikat amin, kabur. Kayak anjingnya anak tabiatnya. Kan demikian. Orang tua tuh disambil itu, subhanallah, nggak sembarangan. Di kampung saya ada orang tua, anaknya melayangan, udah sore belum pulang. Bapaknya dapat kabar ini anak melayangan, kesel bapaknya. Biar ketabrak, belum rapet mulutnya itu bapak, belum rapet itu bapak, belum rapet mulutnya, baru ngomong biar ketabrak. Dengar kabar anak ketabrak sama mobil. Oh, orang tua risanya tajam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ulil walid li waladihi kadua innabi ummati,
doa orang tua kepada anaknya sama seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Kabul ijabah. Makanya antum yang udah punya anak, lagi mana orang guru yang soleh yang baik ngajarin, teman anak doain biar soleh, biar pintar, biar kaya dunia akhirat. Tuh begitu orang tua. Kesel anak nih. Ya Allah, biar soleh, biar pintar, biar kaya, biar benar, biar kaya dunia akhirat. Begitu mesti jangan goblok. Tolong akhirnya pas bagian nonton merah semua. Enggak ada yang hijau. Merah semua pada nenek. Orang tua yang disamping begitu. Orang tua aja sering nyimpain anaknya. Sering doain anaknya enggak bagus. Tolong bego, goblok, maaf, anjing, babi, bangsat, monyet. Akhirnya kelakuannya kelakuan anjing, kelakuannya kelakuan babi, kelakuannya kelakuan monyet. Terdemikian orang tuanya. Nabi yang sudah bilang di antara doa yang Allah ijabah tadi, doa orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Makanya antum yang sudah ngerti agama, yang sedikit-sedikit sudah paham agama, yang sudah ngerti, yang sudah ngaji, amalin nih. Antum sudah punya anak, bikin kesel hati kita. Ini anak namanya anak ya. Ini selagi kita langsung belajar pintar, soleh, kaya, tuh demikian. Karena insya Allah yakin ini anak bakal pintar, bakal soleh, bakal apa? Bakal apa? Ya Allah malam, bismillah al-fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا بالبلوى سلام بجاه سبحان الله Subhanallah. Jangan lupa, kemudian jangan lupa baca istighfarnya pagi, sore, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya baca 70 kali. Kemudian yang ada sehat afiat puasa, jangan tinggal rejeknya sekalipun hanya satu hari, jangan tinggalin, apalagi yang udah rutin Senin, Kamis, yang rutin ayyamul id 13, 14, 15 jangan tinggal. Sayang, selama hidup di alam dunia sebentar doang di dunia. Habis mati selesai, nanti yang kita bawa bukan harta kita. Yang kita bawa bukan mobil kita. Yang kita bawa bukan rumah kita, tapi apa? Amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azhim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabbi As-Samawati Wal-Ard Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidayya wa arhamhuma kama rabbayani ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun ala mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.